Pisang adalah salah satu jenis buah-buahan yang banyak diminati dan dikonsumsi oleh sebagian orang. Pisang juga memiliki beberapa jenis dengan berbagai nama yang berbeda-beda, diantaranya ada pisang raja, pisang kepok, pisang nangka, pisang mas, pisang ambon lumut, serta beberapa jenis pisang lainnya. Buah ini dikenal sebagai sumber potasium, vitamin C hingga antioksidan. Tak ketinggalan, buah ini pun mengandung mineral seperti folat, niasin, tembaga, potasium, dan magnesium. Manfaat mengonsumsi pisang yaitu mencegah serangan jantung. Buah pisang baik untuk kesehatan jantung karena memiliki kandungan kalium. Pada dasarnya, kalium dapat mengontrol tekanan darah dan mengurangi ketegangan pada pembuluh darah jantung. Selain itu, pisang pun mencegah sembelit. Pisang mengandung serat yang dapat mencegah sembelit. Pisang pun menjadi salah satu pilihan buah yang aman untuk asam lambung karena termasuk rendah asam. Dan yang terakhir, pisang pun mengurangi mual saat hamil. Buah pisang digadang-gadang sebagai buah penghilang mual saat hamil karena kandungan vitamin B6-nya. Bisa meredakan morning sickness, buah ini pun tinggi serat yang bisa mengenyangkan perut lebih lama serta melancarkan pencernaan, sehingga ibu hamil bisa terhindar dari sembelit yang sering dialami. Nah, inilah beberapa penjelasan tentang buah pisang. Jika Anda tidak ingin mengalami sembelit, maka perbanyaklah mengonsumsi pisang karena dapat mencegah, serta pisang pun baik dikonsumsi oleh ibu hamil.